merusuh, mencetuskan kacau bilau, menghina raja dan perlembagaan termasuk membakar Jalur Gemilang dan mempersendakan lagu negaraku bukan setakat perbuatan melampau, malah dianggap satu penderhakaan kepada negara. Sikap biadab itu lahir daripada kurangnya semangat patriotik dalam jiwa individu berkenaan. Namun bukan semua rakyat menghargai kemakmuran yang sudah ada di depan mata. Ikuti kupasan yang kami sediakan. Terdidik sebagai seorang anggota tentera, semangat patriotisme sudah sebati dengan jiwanya. Bagi bekas Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Sri Zaini Mohd Said, Jalur Gemilang umpama maruah yang perlu dijaga dan tidak boleh diperkotak-katikkan. Mengibarkannya tanpa penghayatan tiada bermakna apa-apa. Jalur Gemilang itu adalah simbol buat negara, simbol yang menandakan kerajaan, pemerintahan, sistem demokrasi kita, rakyat kita, cara hidup kita, segalanya ada di situ. Dan pengorbanan rakyat juga ada terkandung dalam simbol itu. Sebab bendera itulah, Jalur Gemilang itulah banyak dan ramai orang berkorban, ramai orang yang gugur, mati dalam mempertahankan negara. Sayang pada tanah air terbukti dengan dedikasi yang ditunjukkan Lieutenant General Datuk Sri Zaini yang berkhidmat selama 36 tahun dengan ATM. Malah pengalaman cemasnya berdepan konfrontasi Malaysia-Indonesia dan ancaman komunis mengukuhkan lagi cintanya untuk terus mempertahankan kedaulatan negara. Generasi saya, khususnya dalam tentera yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk mempertahankan negara, menentang atau memerangi pengganas komunis hinggalah mereka menyerah kalah pada tahun 89. Perasaan itulah yang perlu ditanamkan kepada generasi muda yang semakin longgar ikatan kasih sayang bagi mengukuhkan perpaduan rakyat. Jika dibiarkan, negara bakal berdepan ancaman bukan musuh luar tetapi petualang bangsa. Bangsa yang sudah berbudaya tentang cinta ke tanah air ini tidak akan menderhaka kepada tanah airnya kerana dia menganggap bahawa tanah airnya adalah sebahagian daripada hidupnya ataupun hidupnya sebahagian daripada tanah airnya. Bukti cintakan negara itu juga tidak mengharapkan sebarang balasan atas usaha yang mereka lakukan. Sejauh mana semangat patriotisme tersemat di hati generasi muda, kita dengarkan pandangan mereka. Cintakan Malaysia, saya anak Malaysia. Ya. Buktinya, kalau apa-apa pun, saya yang orang pertama akan pergi untuk Malaysia ni. Ya. Kalau siapa, contohnya lah, kalau siapa yang ketuk tentang Malaysia ni, saya memang naik marah. Ada, rumah ada. Kita sebab kita happy, memang dekat. Ya, kita harus protect lah Malaysia kalau apa berlaku pada Malaysia. Dan sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan ini, hormatilah Jalur Gemilang dengan mengibarkannya dan hayatilah erti kemerdekaan. Rebutlah peluang terbaik ini bagi memberitahu dunia betapa sayangnya kita kepada Malaysia.